Yeay, ini adalah berita dari sebenarnya ya, Messi merupakan salah satu artis favoritnya host kita yang satu lagi, Rian Ibram. Oh iya. Yeah. Rian Ibram kalau tiap kali melihat Nindi, dia mengatakan ini adalah GGP, geng gigi putih ya, dia ngefans banget tuh ya. Oh gitu. Ya kebetulan lagi hamil semua juga berbarengan. Ya, tapi kalau ini udah keluar nih, udah melahirkan anak tercinta yaitu Akiva Parasadi Harsono tanggal 10 bulan 10. Nah, kita pengen melihat ya, soalnya Nindi kan termasuk artis yang so stunning sama kehamilannya. Cantik banget dan mengadakan berbagai acara baby shower juga dengan tema-tema yang cantik semua. Nah, pengen tahu nih pada saat persalinannya kira-kira tematiknya seperti apa? Oh. Apakah iya dong? Apakah dia juga masih terlihat flawless and fabulous and fit? Enggak fit ya. Tolongan. Masih ada, kita lihat ini dia liputannya untuk Anda. Pada tanggal cantik 10 bulan 10 hari Senin kemarin, kebahagiaan jelas sekali terpancar di wajah Nindi dan suami Askara. Pasalnya penantiannya akan kelahiran anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan ini akhirnya tiba juga. Hari Senin tanggal 10, jam 10 pagi. 10 lewat 49 ya? Ya, 10 lewat 49 lahir. Nah, tanggal 10 itu memang kita minta. Karena kan waktu tanya, dok ini udah berapa minggu kalau bulan Oktober? Tanggal 10 udah 39 minggu belum? Udah katanya. Ya udah tanggal 10 aja blacknya 3 kilo, 3 kilo hampir 3,1 lah. Panjangnya 46,5 ya. 46,5. Ini bukan dalam arti kita yang enggak cari gitu ya. Cuma kan aku suka. Tapi memang banyak pilihan. Banyak perempuan nih gitu kan, excited juga anak kedua anak perempuan, jadi maunya nyari kita nama yang bagus, yang sesuai lah, yang bagus gitu. Enggak, yang terlalu apa? Enggak yang terlalu berat, enggak terlalu nama islami gitu, tapi ada arti islamnya gitu loh, terus artinya bagus gitu. Jadi ya udah dapat lah itu, Akiva Dinara Parasadi Harsono. Karena kan anak pertama saya dampingin, anak kedua saya dampingin, tapi memang apa, anak pertama kan saya rekam ya, saya dari awal proses itu sampai akhir saya rekam. Nah, tapi kalau anak kedua ya karena mungkin saya udah tahu proses seperti apa, jadi ya udahlah, pokoknya intinya saya melihat aja gitu, melihat sampai itu cuman terakhir ya, azan sama qomat aja lah. Bila sebagian anak pertama akan merasa cemburu dengan kehadiran adik baru dalam kehidupannya, lantaran takut bila perhatian dari kedua orang tua terbagi, namun lain halnya dengan putra pertama Nindi, Abhi Rama Danendra Harsono. Nindi mengaku bila Abhi justru sangat antusias akan kelahiran adiknya, bahkan ia terlihat menjadi sosok kakak yang baik. Hal ini pun terlihat di akun Instagram Nindi di mana Abhi tengah menggendong adik tercintanya. Tergantung ya, Abhi juga baik nggak rewel sih, udah agak gedean aja rewel. Kalau sekarang justru anteng banget Abhinya. Pengertian bisa diajak kompromi gitu. Kalau yang sekarang yang kecil sih asik-asik aja. Dan tadi malam aku tidur posisi kasur agak duduk gitu loh. Bayi aku taruh di bantal di depan aku, jadi aku gini kalau dia udah mau nenen kanan kiri gitu. Jadi enggak harus itu karena perut masih kesakit, jadi enggak yang terlalu banyak gerak. Happy dan excited gitu loh. Pengertian tahu punya adik, harus how to handle dia punya little sister dia tahu. Iya dia gendong, ini ada di foto aku dari Instagram. Tiap pagi gitu, Abi sebelum mandi mau gendong dulu katanya. Mau gitu. Gendong, ya udah. Dia kan biasanya minum susu harus pegang perut aku. Sekarang dia tahu kalau ibunya nggak bisa, jadi dia tidur sama ayahnya dan minum susu sendiri, nggak ganggu gitu lah. Setelah 3 hari pemulihan pasca melahirkan, rencananya dalam waktu dekat Nindi siap kembali ke kediaman bersama suami. Hal ini menandakan bila ini merupakan kali pertama putri tercinta datang ke rumah tercintanya. Lantas, baru memiliki 2 anak, adakah keinginan Nindi untuk kembali menambah momongan? Ya mudah-mudahan besok udah boleh pulang lah, biar cepet. Cuman sekarang sih asik aja sih. Udah pokoknya dokter juga bilang, ibu ini banget jalan aja. Kemarin udah jalan, udah langsung mandi gitu, karena aku nggak betah, jadi pengen cepet-cepet turun, karena kasian kan dia pengen nyusu, tapi dia nggak, aku nggak bisa fleksibel gitu badannya, nggak bisa gini, nggak bisa gitu, jadi kasian. Terus ayolah, saya harus kapan nih copot keteter biar bisa. Target sih 4 mbak, untuk mulai lagi nanti masih nantilah, masih dipikir dulu, masih 2 tahun lagi. Jangan
Sanggup nggak apa-apa. Yang masih penting muda. Yang penting susternya ada. Suster harus carinya tuh 2 bulan sebelum lahiran gitu loh. Harus ada suster gitu. Udah bilang bawa punya anak boleh, tapi harus ada suster. Kalau aku nggak pusing, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi harus ada yang ngikutin gitu loh. Nggak mau aku, kalau nggak takut ntar anak kenapa-kenapa. Nara para Sadiarso. Karena kan anak pertama saya dampingin, anak kedua saya dampingin, tapi memang apa, anak pertama kan saya rekam ya, saya dari awal proses itu sampai akhir saya rekam. Nah, tapi kalau anak kedua ya karena mungkin saya udah tahu proses seperti apa, jadi ya udahlah, pokoknya intinya saya melihat aja gitu, melihat sampai itu cuman terakhir azan sama qomat aja lah. Gitu. Bila sebagian anak pertama akan merasa cemburu dengan kehadiran adik baru dalam kehidupannya, lantaran takut bila perhatian dari kedua orang tua terbagi. Namun lain halnya dengan putra pertama Nindi, Abhi Rama dan Nendra Harsono. Nindi mengaku bila Abi justru sangat antusias akan kelahiran adiknya. Bahkan ia terlihat menjadi sosok kakak yang baik. Hal ini pun terlihat di akun Instagram Nindi di mana Abi tengah menggendong adik tercintanya. Tergantung ya, Abi juga bayi gak rewel sih. Udah agak gedean aja rewel. Kalau sekarang justru anteng banget Abinya. Pengertian bisa diajak kompromi gitu. Kalau yang sekarang yang kecil sih asik-asik aja. Jadi tadi malam aku tidur posisi kasur agak duduk gitu loh. Bayi aku taruh di bantal di depan aku. Jadi aku gini kalau udah dia udah mau nenen kanan kiri gitu. Jadi enggak harus itu karena perut masih kesakit. Jadi enggak yang terlalu banyak gerak. Happy dan excited gitu loh. Pengertian tahu punya adik harus how to handle dia punya little sister dia tahu. Iya dia gendong, ini ada di foto aku ya, dari Instagram setiap ada. Setiap pagi gitu, Abi sebelum mandi mau gendong dulu katanya mau gitu. Mau gendong, ya terus udah. Dia kan biasanya minum susu harus pegang perut aku. Sekarang dia tahu kalau ibunya gak bisa jadi tidur sama ayahnya dan minum susu sendiri gak ganggu gitu loh. Setelah 3 hari pemulihan pasca melahirkan, rencananya dalam waktu dekat Nindi siap kembali ke kediaman bersama suami. Hal ini menandakan bila ini merupakan kali pertama putri tercinta datang ke rumah tercintanya. Lantas, baru memiliki 2 anak, adakah keinginan Nindi untuk kembali menambah momongan? Ya mudah-mudahan besok udah boleh pulang lah, biar cepet. Jangan sekarang sih asik aja sih. Udah pokoknya dokter juga bilang, ibu ini banget jalan aja. Kemarin udah jalan, udah langsung mandi gitu. Karena aku gak betah, jadi pengen cepet-cepet turun. Karena kasian kan, dia pengen nyusu. Tapi dia nggak, aku nggak bisa fleksibel gitu badannya, nggak bisa gini, nggak bisa gitu, jadi kasihan. Terus ayolah saya harus kapan nih copot keteter biar bisa. Target sih 4 mbak, untuk mulai lagi nanti masih nantilah, masih dipikir dulu, masih 2 tahun lagi. Jangan sanggup nggak apa-apa, yang masih penting muda. Yang penting susternya ada, suster harus carinya tuh 2 bulan sebelum lahiran gitu loh, harus ada suster gitu. Udah bilang bawa punya anak boleh, tapi harus ada suster. Kalau aku nggak pusing, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi harus ada yang ngikutin gitu loh. Nggak mau aku, kalau nggak takut ntar anak kenapa-kenapa. Selamat. Aduh kebayang nih nanti ya. Begitu udah mulai besar nih, dandanin anaknya juga lucu banget. Rambutnya tebel ya, Mes? Kalau ngomongin lucu banget, biasa lah. Lihat biangnya dulu dong, papa mamahnya. Iya. Ya kan cantik, udahlah anaknya. Seperti pembahasan kita di awal tadi ya, Aureli sama juga Elo. Nah kalau punya anak juga pasti cantik tuh. Betul. Atau ganteng. Mama bapaknya juga ada bibitnya bagus. Bibitnya kita bagus. Kita macam talent scout aja sih ya. Iya, kayaknya ya. Bakat mungkin kayaknya. Nanti kalau udah kita bisa masuk manajemen kita lah. Begitu ya, menawarkan. Tapi memang selamat sekali lagi. Yang paling penting adalah anaknya sehat, sempurna. Amin. Pastinya kita amin, juga ikut merasakan kebahagiaan orang tua. Iya, ya. Dan aku turut merasakan nanti Nindi sama bergabung dalam geng-geng susah tidur, kurang tidur, dan juga begadang ya pastinya ya. Ya, malam. Buat papa-papanya juga ya, selamat ya, semangat ya. Mm-hmm. Oke, setelah ini masih ada berita menarik lainnya ya. Ya, betul sekali. Nah, beritanya seperti apa? Sesaat lagi tetap di Insert Pagi.